Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para subscriber yang setia? Mungkin di rumah Anda saat ini sedang banyak nyamuk ya. Terus sudah nyoba-nyoba ke coba alat ini, alat itu, pakai alat tradisional atau modern, tapi belum juga hilang nyamuknya, masih banyak terus. Nah, ini saya baru dapat alat bagus untuk ngusir nyamuk, murah meriah, dijamin langsung mati nyamuknya. Oke, yang pertama untuk ngusir nyamuk itu yang perlu kita siapkan adalah yang pastinya uang. Nah, cukup dengan uang segini, 50.000, nyamuk bisa hilang selamanya, nggak bakal balik lagi. Oke, nah dengan duit 50.000 itu kita pergi ke toko elektronik atau toko listrik dekat rumah atau di mana saja. Nah, alatnya itu yang sangat dibutuhkan saat ini yaitu nih. Saya baru beli, harganya 50.000. Tadi bervariasi, ada yang selisih 5.000, dia beda-beda. Nah, ini dia alatnya. Apa ini? Tahu? Ini alat untuk pembasmi nyamuk. Ya, benar. Ini adalah raket nyamuk. Deng. Nah, kayak raket nyamuk ini, nyamuk mati semua. Dan juga bisa kayak bunyi mercon, tak 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 tak. Nah, ini yang saya beli ini yang pakai kabel ini. Jadi kalau habis baterainya tinggal dicolokin, masukin colokannya ke listrik. Nah, ini udah dijamin keampuhannya. Nah, untuk ngejaga merawat supaya awet, menurut pedagangnya ini jangan kebanting, jangan keteken, sama jangan pas waktu lagi mukul nyamuk jangan sampai kena dinding. Nah, mungkin itu cara untuk menjaga keawetan ini. Daripada beli-beli alat-alat yang lain, kadang-kadang mahal-mahal belum pasti. Ini sudah pasti, mungkin udah pada tahu semua mungkin ya. Jadi supaya awet itu tadinya jangan dibanting, jangan ditekan, sama jangan kena dinding. Jadi pelan-pelan ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan berguna. Nanti kita coba langsung kesaksiannya benar atau tidaknya ini ampuh. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Dengar suaranya itu nyamuk itu berarti kena. Daripada beli mahal-mahal, ini harganya 50.000 di toko listrik, dijamin nyamuknya mati. Nyamuk hilang seketika. Daripada coba alat ini alat itu malah nggak mahal-mahal, malah nggak manjur. Nah, itu bunyinya tuh, suara lagi musim nyamuk nih guys. Jadi ini sangat penting sekali punya ini ya. Saya beli barusan 50.000 di toko listrik dekat rumah saya. Ini sambil adu gapah juga nih, biar mati. Nah, ini nyamuknya mati itu. Yuk kita pindah. Jadi ya, saya tinggal sendiri. Rencananya kalau kamu izinkan, saya mau ngangkat rumah sebagai anak. Ini kalau habis tinggal dicas pakai listrik ya. Suaranya. Ini untuk ngerawatnya supaya awet. Kalau kata pedagangnya jangan sampai kena
tanggok tembok sama jangan keteken. Jadi jangan sampai keteken. Ini lumayan nih, udah ratusan nyamuk nih mati nih.